Surah seterusnya Al-A'la kan? Betul? Okey. Sebenarnya dua surah ni dalam hadis sahih riwayat Muslim, Imam Ahmad, Nabi selalu baca ketika solat hari raya. Hari raya Aidilfitri dan hari raya Aidiladha, dan juga Nabi selalu baca pada solat Jumaat. Rakaat pertama Nabi baca Subhisma rabbikal a'la. Rakaat kedua Nabi baca Hal ataka hadisul ghasyah. Hadis sahih. Okey. Witir. Wallahu alam, saya tak jumpa hadis. Saya tak jumpa hadis Nabi baca Subhisma rabbikal a'la. Ada jumpa hadis tak? Bila tak ada hadis, boleh tak kita nak baca salat witir? Boleh je. Ha. Tapi kalau nak ikut Nabi, bila salat malam, surah apa yang paling baik? Surah Al-Baqarah, surah Ali Imran dan surah An-Nisa. An-Nisa. Dan baca dalam satu rekaan. Ha, itu ikut sunnah Nabi. Kata nak ikut sunnah Nabi. Oh, ikut kemampuan pula. Okey. Surah ni surah Makkiyah. Ayatnya berapa? 19 ah. Okey, auzubillahi minasyaitanirrajim. Sabbih. Sabbih. Apa makna sabbih? Sucikan. Sucikan apa? Isma. Isma apa? Nama Rabbika. Rabb ni apa dia? Kalau terjemah Tuhan macam tak. Sebenarnya Tuhan nak beritahu sebab apa kena sucikan nama dia. Sebab dia boleh faham tak? Allah suruh sucikan nama dia. Maka Allah bagi tahu sebablah. Macam saya lah, saya kata hormatlah saya. Mesti kena bagi tahu sebab apa kan? Kenapa saya kena hormat? Ha, contoh sebabnya saya orang tua. Bila Allah nak sucikan, Allah perintah kita semua sucikan nama dia, Allah bagi tahu sebab. Apa sebab? Kenapa kena sucikan nama dia? Dalam ayat tu ada perintah dan ada sebab. Dalam satu ayat. Sebab apa? Ha? Sebab ada Rabb. Apa makna Rabb? Dia yang mencipta kamu. Kamu ada kat sini, dia yang cipta. Dan siapa urus kehidupan kamu? Boleh bernyawa, sihat, mata boleh berkelip, boleh gelak. Kemudian bila sedih keluar air mata, siapa yang menguruskan tu? Allah juga. Dan siapa yang memiliki diri kamu? Allah. Kalau Allah boleh nak kita langgar tengah jalan, sedih mati, matilah. Betul? Maka sebab itulah kena sucikan nama dia. Boleh faham? Perintah dan sebab. Allah tak kata sabbihillah. Kalau sucikan Allah, kita tak faham kenapa kena suci. Sebab Allah tu bermakna Tuhan. Tapi kalau Rabb, makna dia? Dia pencipta kamu, dia yang pemilik kamu, dia mengurus hidup kamu. Memang patut kamu sucikan dia. Kemudian dia pula Al-A'la, yang maha. Sifat dia pula yang maha. Apa maksud yang maha tinggi? Apa maksud yang maha tinggi? Kalau orang tanya, tinggi apa? Kalau orang tanya, tinggi, tinggi apa? Ha, tinggi dua. Dua tinggi.
Satu, tinggi sifat. Yang kedua, tinggi kedudukan. Contoh sifat Allah apa dia? Alim. Alimun, maha mengetahui. Bila dia panggil, dibanding dengan ilmu yang ada pada manusia, ilmu siapa paling tinggi? Allah. Sifat mendengar, bila dibanding dengan sifat mendengar makhluk, mendengar siapa yang paling tinggi? Allah. Melihat, kita boleh melihat depan, belakang tak boleh dah. Tapi Allah bila melihat depan, belakang, kanan, kiri, dalam, dalam hati, yang lepas, yang sedang, yang akan datang. Mana sifat Allah paling tinggi? Apa saja 90 sifat tu, semuanya menunjukkan sifat yang paling-paling tinggi. Itu a'la yang pertama. A'la kedua, kedudukan Allah. Kedudukan Allah. Kedudukan Allah di mana? Di aras. Aras kat mana? Makhluk Allah yang kita nampak, yang paling tinggi apa dia? Makhluk Allah yang kita nampak, langit. Tapi ada lagi tak makhluk Allah yang lebih tinggi pada langit tapi kita tak nampak? Ada. Apa dia? Aras. Aras kat mana? Atas langit. Jadi kedudukan Allah paling tinggi. Dalilnya banyak dalam Quran kan. Dan logiknya, dalil logik apa dia? Dalil logik Allah tu tempat yang paling tinggi. Bila kita berdoa, kita kita angkat tangan ke mana? Kata ke ke bawah. Patu muka? Ya Allah, ya Allah. Kenapa tengok ke atas? Ada tak ya Allah, ya Allah? Tak ada kan? Itu ketika mengantuklah. Dia semakin tunduk kan. Tapi bila orang dah bersungguh-sungguh berdoa, dia tengok ke atas, ya Allah. Itu menunjukkan Tuhan ke atas. Boleh? Dan sebab itulah bila kedudukan kita semakin rendah, semakin rendah, semakin rendah, zikir apa kita baca? Zikir apa yang kita baca? Bila kedudukan kita semakin rendah, semakin rendah, semakin rendah, subhana rabbiyal, subhana rabbiyal, masa rokok kita baca subhana rabbiyal azim, bukan ala lagi tapi azim. Tapi bila dah sujud tu, mana kedudukan kita, muka ni letak tempat kita pijak kaki tu kan, paling-paling hina, masa tu kita sebut maha suci Tuhanku yang maha tinggi, aku paling paling hina, paling rendah. Boleh? Sebab itulah bila sujud kena ada perasaan tu, kena ada perasaan. Masa kita sujud kena ada perasaan, aku ni paling hina. Kenapa dak sombong sangat dengan Tuhan? Tengok muka ni yang bersih, yang aku dak tilik kat cermin, yang aku dak sapu bedak ni, aku letak tempat kaki. Kan? Tempat orang pijak. Kenapa aku nak sombong? Bila dah ada rasa hina, kita baca pula zikir ni yang sesuai dengan kedudukan sujud. Ya Allah, maha suci engkau. Engkau saja paling tinggi, aku paling hina. Kena ada rasa tu. Barulah solat khusyuk. Ini tengah rokok pun ingat kenduri, tengah sujud pun ingat kenduri yang kedua. Ha. Okey. Sabih, apa makna sabih pula? Sucikan. Sucikan, bila sebut sucikan, sucikan daripada apa? Daripada? Tak, ini sucikan nama Tuhan engkau. Sucikan nama Tuhan engkau daripada apa? Daripada kekurangan dan daripada keaiban. Kadang-kadang orang tu alim, berilmu, tapi ada kekurangan tak? Ada. Ada keaiban tak? Dia banyak ilmu tapi kekurangan dia apa dia? Banyak lagi dia tak tahu. Keaiban apa dia? Pelupa. Tapi Allah bila sebut alimun, sucikan nama Allah. Allah maha mengetahui. Yang mana ni?
semua sekali, yang dulu, yang sedang, yang akan datang, yang zahir, yang dalam hati, yang dalam tanah, yang tujuh lapis langit, semua Allah. Itu makna sucikan. Boleh? Suci dari segi apa? Macam mana cara nak sucikan? Nak sucikan, cara sucikan nama Allah, dua cara. Cara satu, sebut, ataupun bahasa Arab dipanggil zikir, subhanallah, subhanallah. Cara yang kedua, taat. Dengan penuh cinta dan takzim. Jadi cara sucikan Allah mesti ada dua-dua ni. Kalau ada satu, belum sucikan Allah. Contoh satu, nombor satu je. Mulut sebut subhanallah, subhanallah, tapi buka aurat. Perbuatan dia tak taat, itu menipu. Itu ada sifat munafik. Mulut ni kata Allah suci daripada kaifat, tapi perbuatan dia lawan Tuhan. Perbuatan dia tak mensucikan Allah. Boleh? Contohlah dia solat subuh, dia sebut tak Allahu Akbar. Mulut sucikan Allah, tapi dia solat subuh tiap-tiap hari pukul 8. Itu bukan sucikan Allah, itu bersifat munafik. Mulut sucikan, perbuatan. Yang banyak orang sucikan Allah dengan apa? Mulut je, perbuatan tak. Kita tengah mengumpat, masa tu kita sucikan Allah tak? Tak. Kita tak sucikan nama Allah. Nama Allah yang mana ni yang kita tak sucikan ketika tengah mengumpat? Nama Allah yang mana? Nama Allah ada berapa? 99. Bila kita tengah mengumpat tu, kita tak mensucikan nama Allah. Salah satu nama Allah apa dia? Ha? Allah Maha Mendengar. Betul tak? Bila kita mengumpat, kita tak rasa Allah itu sedang mendengar. Kita telah mengatakan masa ni seolah Allah tak dengar. Boleh? Biasa mengumpat. Biasa kan? Bolehkah? Kemudian kalau orang tanya soalan, kenapa Tuhan kata sucikan nama Tuhan engkau? Sebenarnya yang perlu kita sucikan Allah kan nama dia. Ha? Allah. Habis kenapa Tuhan kata sucikan nama dia? Boleh faham soalan? Ha. Tak faham soalan, tak faham jangan jawab. Tak, sebenarnya Allah nak kita sucikan dia ke sucikan nama dia? Sucikan? Sucikan dia. Tapi arahan ayat ni ialah sucikan nama. Kenapa? Ha? Ha. Kita boleh tak nak sucikan zat Allah yang kita tak tahu? Tak boleh, sebab zat Allah kita tak tahu rupa dia macam mana, bentuk macam mana. Macam mana kita nak sucikan benda yang kita tak tahu? Yang kita tahu apa dia? Nama dia. Jadi bila kita sucikan nama Allah, maka sebenarnya kita mensucikan Tuhan punya nama tu. Faham tak? Zat Allah kita tak tahu, macam mana kita nak? Satu. Yang kedua, ada juga ahli tafsir mengatakan sucikan Tuhan kamu dengan menyebut nama dia. Faham tak? Sucikan Tuhan kamu tapi dengan menyebut nama dia. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilah. Sebenarnya kamu sucikan Tuhan kamu, caranya apa? Sebut nama dia. Dan yang paling besar apa dah? Taat. Taat.
Kadang-kadang orang sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah kan, bila tu? Masa tahlil kan, tapi masjid tak pergi. Masjid solat Jumaat lima waktu dia tak pergi, tapi tahlil dia pergi. Saya nak tanya, adakah orang tu membesarkan Allah dengan menyebut la ilaha illallah? Tak, tak. Sucikan nama Allah, sucikan iaitu dengan taat perintah Allah. Allah kata, Allah panggil pergi solat, pergilah. Lepas tu nak bertahlil, tahlil lah. Sucikan dengan perbuatan yang paling besar. Okey kah? Anak kita tak solat, kemudian dapat keputusan result SPM 9A, kita pun kata alhamdulillah anak saya berjaya. Adakah itu mensucikan Allah? Tak. Sepatut kita kata apa? Astagfirullah, anak aku belum berjaya sebab dia mengingkari Allah. Boleh faham tak? Jadi sucikan nama Allah, satu, satu sebab Allah kita tak tahu, maka kita sucikan nama dia. Melalui nama dia itulah sebenarnya kita mensucikan dia. Yang kedua, dengan sucikan Allah, tapi caranya sebut nama Allah, subhanallah walhamdulillah. Bolehkah? Kemudian Allah bagi tahu lagi sebab kenapa kena sucikan nama dia, kenapa kena besarkan dia, kenapa? Sebab allazi khalaqa, yang yang telah mencipta. Fasawa, lalu dia dia apa? Sawa, dia menyempurnakan. Hebatnya Tuhan bukan setakat dia maha tinggi sifatnya, kedudukannya, tapi hebatnya dia juga ialah dia boleh mencipta. Allah sebut tak mencipta apa ni? Ha? Ada dalam ayat khalaqal insan, cipta manusia kan? Tapi dalam ayat ni Allah sebut. Bila tak sebut, Allah nak bagi tahu apa? Bila Allah tak sebut cipta apa, sebenarnya Allah nak bagi tahu tu, bukan tak nak bagi tahu. Ha? Allah nak bagi tahu dia cipta semua sekali. Kalau dia Allah kata khalaqal insan, mungkin kita faham jin Allah tak cipta. Tak, Allah tak sebut supaya kita faham bahawa Allah cipta semua yang ada, semua yang ada, daripada sebesar-besar langit arasy sehinggalah sekecil-kecil yang paling kecil. Jadi apa kehebatan Allah dalam perkataan khalaqa? Apa kehebatan Allah? Kehebatan Allah kita tak boleh buat lah. Kita boleh tak cipta? Contohlah, ada orang kata kerusi ni mula dicipta oleh Haji Mael kan? Kerusi ni mula dicipta oleh Haji Mael. Apa makna dicipta oleh Haji Mael? Adakah dia mencipta daripada tiada? Tak. Besi dah ada tak? Ada. Kayu dah ada tak? Ada. Span dah ada tak? Dia hanya gabungkan. Itu bukan cipta, itu bukan hebat. Tapi bila Allah cipta langit, apa makna cipta langit? Daripada zero, zero, tak ada bahan apa-apa pun, kun fayakun. Ada orang kata yang pertama mencipta telefon, siapa dia? Ha? Apa dia? Saya pun tak faham kenapa boleh ingat nama pencipta telefon. Ha? Saya tak ingat, saya tak tahu pun. Tapi orang Melayu hebat tu boleh ingat pencipta telefon, walaupun susah nak sebut. Ha, tengok kenapa benda tu dia ajar. Bila tengok telefon, ingatlah pencipta. Tapi bila tengok langit, tak rasa kebesaran Allah. Ustaz, kalau Ustaz tahu, 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 kalau Ustaz tahu,
Dia khalaqa ni, sebagai ulama mengatakan khalaqa mencipta daripada tiada, ja'ala mencipta daripada benda tak ada. Contoh, khalaqal insan, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa, kami cipta kamu daripada zakar, lelaki, wa unsa, lelaki dan perempuan. Sebelum tu ada apa-apa tak? Tak ada. Allah kata khalaqnakum, kemudian Allah kata apa? Waja'alnakum qabaila syu'uban wa qabaila lita'arafu. Tuhan guna ja'alna pula. Kami jadikan kamu berbagai-bagai bangsa dan kabilah. Kenapa Allah guna ja'alna? Sebab manusia dah ada. Faham? Boleh faham? Khalaqa ni asal-asal memang tak ada. Ja'alah benda dah ada, cuma Allah nak jadikan ini bangsa ni, ini bangsa ni. Okey. Siapa pencipta kapal terbang yang pertama? Apa tu? Tembak sungguh orang Melayu. Dalam pencipta tu orang kafir, dia ingat pula tu. Patut dia malulah nak sebut orang kafir, orang Islam tak ada. Dia bukan setakat ingat, hafal sampai ketua ingat. Kan? Tapi banyak tak doa-doa zikir yang baik tak dihafal? Apa ataupun hafal lupa je. Banyak tak? Banyak. Di mana silapnya? Di mana silap? Pendidikan, betul. Sistem pendidikan kita ialah nak melahirkan manusia ingat fakta. Manusia membesarkan orang musuh Islam. Itulah sistem daripada Barat, bukan daripada Islam. Sampai kita ingat sejarah-sejarah Melaka, sejarah Pulau Pinang kan, sejarah Singapura di Langgar Todak, semua tak ada faedah. Tapi kita ingat, kita diajar. Itulah sistem Barat, supaya kita akhirnya hilang fokus pada Quran, hilang fokus pada cerita-cerita dalam Quran. Lepas itulah bila tanya isteri Nabi, ada berapa? Banyak. Cuba sebut, lima? Ha? Khadijah tak payah sebut lah. Ha? Khadijah dengan Aisyah keluar. Nah, sebut lima daripada dua tu. Maimunah, Saudah. Eh, mana ada Saudah? Ha, tengok sebut pencipta telefon betul makhraj dia. Saudah, bukan Saudah. Ha, Saudah. Bukan Saudah. Orang Melayu dia sebut. Sebab kalau tulis Rumi, jadi apa? Saudah. Tapi orang Melayu baca apa? Saudah. Bahasa Inggeris susah tapi betul. Ha. Saudah lagi? Maimunah lagi? Apa dah? Hafsah, Safia, Zainab. Alhamdulillah, sejak belajar cukup lima. Okey. Allah telah mencipta, hebat dah. Kemudian bila Allah cipta, fasawwa, lengkap. Ada tak ciptaan Allah tak lengkap? Ah, contohlah manusia lengkap tak? Apa dia? Dalam surah At-Tin. Wa laqad khalaqnal insana fi ahsan taqwim. Cipta yang paling baik ialah, yang lain semua lengkap, tapi yang paling-paling lengkap ialah manusia. Apa dia? Kepala kat atas, hati kat tengah, tempat kotor buah najis kat bawah, kan? Tapi kalau lembu, sama kan, otak dia kat situ, punggung pun kat situ, buah najis kat situ, tempat masuk makanan pun tempat yang sama tinggi. Tapi manusia ahsani taqwim. Kadang-kadang kita tengok manusia tak ada kaki, tak ada tangan. Adakah Allah tak pasawwa? Ha? Sawwa, tapi persepsi kita. Kadang-kadang sebab itulah orang, contoh macam budak buta kan. Kita kata Allah tak lengkapkan ciptaan dia, tapi dia kata apa?
Alhamdulillah sebab aku buta aku boleh hafal Quran. Sawar tak? Sawar. Sehingga kan orang tanya, kamu tak pernah berdoa supaya Allah bagi semula penglihatan? Tak, aku tak nak. Kenapa aku nak penglihatan? Aku dah dapat Quran dengan sebab buta. Pasawar. Cuma persepsi kita lah. Kadang-kadang orang tu kaki tak ada, tangan tak ada, tapi ada yang boleh pergi masjid merangkak. Ada. Okey. Kemudian wallazi qaddara. Dan yang qaddara, yang telah menetapkan. Fahada, lalu dia memberi petunjuk. Allah sebut pendek-pendek je, tapi maksud dia mendalam. Apa makna? Khalaqa, kita dah faham, mencipta daripada tiada. Pasawa, melengkapkan. Qaddara apa pula? Allah mentakdirkan semua keperluan yang diperlukan oleh makhluknya. Ajalnya, rezekinya, makanannya, cuacanya, airnya, anginnya, besinya, semua Allah dah tetapkan. Betul tak? Makanannya, kadang-kadang kita boring makan ayam, Allah sediakan apa? Daging kambing. Kadang-kadang boring makan daging kambing, Allah sediakan apa? Ikan. Kadang-kadang boring ikan, Allah sediakan soto, udang. Subhanallah, itu qaddara. Dan setiap makhluk Allah sediakan rezeki dia. Cara untuk dapat rezeki. Burung, burung terbang kan, Allah sediakan tak rezeki dia. Kalau ikut yang paling susah dapat rezeki, siapa dia? Burung lah. Tapi burung kenyang tak? Kenyang. Nyamuk, rezeki nyamuk apa dia? Darah siapa? Tengok, makhluk yang paling kecil Allah sediakan rezeki dia duduk kat mana? Duduk kat badan manusia yang paling besar. Tapi dia boleh tak dapat rezeki tu? Lepas tu tak boleh lah, sebab kita besar, kita tampar sebiji mati dia kan. Tapi dia boleh seduk darah kita walaupun kita hebatkan, belajar sampai universiti, tapi nyamuk pun tak boleh. Bila nyamuk, Allah sediakan rezeki dia kat badan kita. Dan nyamuk pula, Allah sediakan rezeki untuk siapa? Nyamuk. Ha? Cicak kat mana? Kat dinding. Cicak kat dinding, tapi Allah sediakan rezeki cicak jenis terbang. Pelik tak? Patut cicak kat dinding, Allah sediakan rezeki dia yang kat dinding supaya senang dia nak tangkap kan? Tapi Allah sediakan rezeki untuk cicak yang kat dinding ialah jenis binatang yang terbang. Logik akalnya, cicak mati kebuluran. Betul tak? Susah nak tangkap yang terbang. Dia tak boleh terbang. Tapi ada je. Lepas Allah bagi rezeki nyamuk, Allah akan arah. Pergi kat syiling tu. Kemudian Allah kata, cicak jalan. Nampak tak nyamuk? Makanlah. Ada tak pernah cicak tu risau je, macam mana nak tangkap benda terbang? Ada? Ada. Mana kita tahu, tengoklah muka cicak ada stres tak? Fahada. Tengok, lengkap. Perkataan pendek je. Khalaqa, sawa, qaddara, hada. Ya Allah. Apa pula ada? Petunjuk. Petunjuk apa ni? Satu, hidayah. Allah dah cipta manusia untuk ke syurga. Allah sedia tak hidayah tu? Melalui apa dia? Fitrah. Yang ni baik, yang ni tak baik, yang ni dosa, yang ni pahala. Allah sediakan. Sebab itulah manusia jahat macam mana. Bila lemas di ombak, dia sembah patung 40 tahun. Tapi bila lemas di ombak, di laut, apa perkataan keluar daripada mulut dia? Setiap hari dia sebut nama Tuhan dia kan, Tuhan patung. 40 tahun.
Tiba-tiba bila lemas di laut, automatik keluar perkataan apa? Allah. Dan Allah sebut dia ikhlas pula berdoa hanya pada Allah. Itu fahadah, fitrah. Habis kenapa tak beriman? Sebab hati dia dah tertutup. Fitrah telah ditutup oleh cinta nafsu, cinta dunia. Tapi bila dia terdesak, fitrah tu terbuka balik. Macam Fir'aun kan? Fir'aun mengaku tak? Yang dia mengaku 40 tahun dia Tuhan, tiba-tiba bila lemas, automatik dia kata sebenarnya Tuhan yang sebenar ialah Tuhan Musa dan Harun. Okey, Allah cipta dan Allah telah menentukan ajada rezeki dia, dan Allah telah memberi hidayah. Hidayah apa? Hidayah untuk dapat kebenaran. Hidayah yang kedua ialah hidayah untuk mencari rezeki, mencari keperluan hidup. Ada je cara manusia untuk berfikir dan berusaha untuk cari. Betul tak? Macam-macam usaha. Yang duduk kat darat kerja apa? Bercucuk tanam. Yang duduk tepi sungai kerja apa? Nelayan. Yang duduk dalam hutan kerja dia apa dah? Ha? Memburu. Ada je. Itu fahadah. Macam cicak tadilah kan? Ada je. Allah dah tunjuk. Jangan risau cicak. Jangan risau. Okey. Disebut baby. Baby kan? Fahada. Allah cipta baby. Terus Allah hada. Tunjukkan baby. Cara apa? Cara hisap susu. Cuba bayangkan. Kalau baby tu. Baby ni dia mendengar tak? Ha? Dia mendengar? Ha? Dia mendengar? Dia melihat tak? Berapa hari dia tak lihat? Okey. Dia tak melihat dah dalam beberapa hari lah. Kemudian, walaupun dia mendengar, boleh tak kita ajar cara nak hisap susu? Kalau kita ajar, faham tak? Cuba bayangkan, kalau bebe tu tak tahu cara menghisap susu dan kita nak ajar dia, ya Allah, apa berlaku pada bebe tu? Mati bebe tu, mati. Automatik je, dia tahu cari, kemudian dia tahu cara hisap. Tanpa ibu tu mengajar, itu fahadah. Kita tak perlu risau buat rezeki. Dan mak pula baru dah, baru bersalin kan, baru sakit, nak ajar pula. Lepas tu baby pula tak dengar cakap. Sakit hati tak? Oh, mati mak tu. Anak mati, mak mati. Sebab apa? Ajar yang besar pun tak faham-faham. Dia ni tak reti bahasa kan. Ya Allah, itu fahadah. Nampak tak dalam perkataan khalaqa, sawa, qaddara, lengkap banyaknya nikmat Allah pada kita. Maka sebab tu Allah kata apa? Sabbih. Sucikan nama Allah. Allah tidak ada kekurangan, tidak ada kelemahan. Maka sembahlah dia, taatlah pada dia. Okey, pukul berapa jam? Ha? 4:30 dah. Ha? Sikit cukup apa? Kita berhenti setakat ayat 3. Kita sambung insya-Allah.